bangun. Dah 3 minggu sahur masih ngantuk-ngantuk lagi. Makan cepat, makan cepat. Gana-gana-gana, dah berapa ni? Raya tahun ni awak nak apa? Kalau klien kita sign dia, apa yang awak minta semua kita beli? Alah, bang. Tak payahlah buka mulut, bang. Tiap-tiap tahun, tiap-tiap raya, sama je abang cakaplah. Tak baik tahu cakap macam itu. Depan rezeki, orang budak-budak. Takkanlah saya nak bohong. Betul nak dengar? Saya, bang, nak langsir dari hujung sana sampai hujung sana. Satu rumah ni, satu kali. Betul tak anak emak? Betul. Satu rumah? Ha, satu rumah. Lepas tu, bang, saya nak keluarga kita pakaian dia dua set. Oi. Betul tak anak emak? Betul. Saya extra dua. Ayang nak baju yang batu dia batu Swarovski. Ha? Apa apa ki? Batu Swarovski? Kilat dia memancar ya. Batu Swarovski yang dekat Bukit Timah tu. Bukan, tu batu granit. Ayang, apa yang ayang takut, ha? Kalau hari ini menjadi je, kalau jadi hari ini, kalau jadi kalau. Jangan kata yang kilat. Ayang, ayang nak tak cermin sampai taksi driver silau pun. Ayang mampulah apa. Ayang ni puasa-puasa cakap macam ni tau. Betul. Percayalah. Ayang tu yang suruh ayang pergi tolong Kak Mas tu buat kuih bahulu. Jadi ayang lah yang kena bagi komisen. Takkanlah ayang nak minta dengan Kak Mas. Yalah, kan? Yalah, yalah. Eh, dah. Ayang melambat ni. Ayang pergi dulu. Okay. Ayang. Eh, banyaknya. Nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dahlah, you balik je lah dia. Tak payahlah hantar saya sebelum pintu. Malulah saya macam ni. Tapi, saya kan sayang dia saya satu ni. Kesianlah tengok you. Hari-hari you hantar. Tapi tak apa. Wan Di cakap, next week kereta saya dah sampai. Tapi klien besar you tu belum sign apa-apa kan? Very risky tau dia. Alah, bolehlah. Zero down payment. Eh, you dah ni, ready nak buat bahulu ramai-ramai belum? Ramai-ramai eh? Dia, yang tukang buat, banting tulang, tukang uli, si isteri. Yang dapat nama, si laki. Yalah, ini kan untuk syarikat kita juga. Faizal! Apa ni? Jubin Italy untuk restoran Cik Rahman tu kita dah order ya? Dah. Dah sampai pun. Kena bayar tau. Oh, mak. Kalau kita cancel, berapa kena bayar? Kena bayar 50%. Rugi tau. Kenapa? Cik Rahman cancel lah? Kacau lah. Kan aku dah kasih tahu kau sebelum order Jubin tu, suruh dia sign dulu. Padahal aku tahu itu kan last day si Steven tu offer price macam tu. Jadi aku ingat aku grab lah. Kita boleh save sikit. Mana aku tahu si Rahman ni last minute. Cancel. Patut suruh dia sign, suruh dia sign. Aduh, Pak. Korang tahu tak? Sebelah sana dah buka kedai baru. Dia punya harga. Putung jalan habis ke? Alamak, kacau lagi satu lah. Abi, nak buat macam mana sekarang ni? Rosak tau semua plan. Dahsyat betul lah nasib kita kali ni. Ya, tak yalah. Dulu tak macam ni tau. Apa nak buat? Nasib badan. Ini bukan nasib badan lagi. Abi? Nasib kentang. Kentang? Ini dipanggil nasib Jubin. Apa pasal Jubin? Pasal Jubin lah kita jadi macam ni. Alamak. Oi, dah kenapa ni? Gastrik ke? Ini bukan gastrik. Budak ni dedah. Budak? Dah tua-tua macam gini kau bilang dedah. Sekali kau dedah, kau pingsan kat sini tadi.
Aduh, apa boleh buat? Dulu memang tak macam ni. Kau ingat tak, Raya, 2 tahun lepas? Dari mana boleh tak ingat? Itulah time aku beli kereta. Yang kereta aku bawa sekarang ni. Aku pula baru masuk kondo. Suasana pada waktu itu memang ceria lah. Ceria macam mana tu? Macam ni. Sejak ayah meninggal dunia, sejak itulah bisnes kita meninggal bersama. Teringat pada ayah, teringat pula pada mak. Mungkin kita ni terlalu sibuk. Sibuk dengan urusan masing-masing. Sebab itulah sampai tak sempat menjenguk mak kita. Ini balasan sebenarnya. Jadi, aku rasa tahun ni kita mesti balik kampung. Kita minta restu, mak. Kita senangkan hati, mak. Macam? Betul. Apa kata kita beli tiket balik kampung? Kita raikan raya bersama, mak. Kerana syurga itu di telapak kaki ibu. Nak balik memang senang. Tapi ni binik-binik kita ni, diorang setuju ke? Hei, masak laut segini pun tak tahu. Masalahnya, binik-binik kita ni bukanlah berkenan sangat dengan mak mertua kesayangan diorang tu. Abi, macam mana kita nak ajak diorang balik kampung, eh? Itu tak apa, itu tak apa. Itu nanti kita boleh fikirkan. Okey. Aku pergi beli tiket dulu, nak. Tiket bas tu, bila-bila boleh beli. Yang penting ni, buah tangan untuk mak. Ha, kau dah cakap pasal buah tangan, kau je lah yang beli. Hei, mana boleh macam ni? Tak adil. Kita tiga-tiga nak berkat daripada mak, kan? Apa kata kita tiga-tiga yang pergi cari potong itu? Okey, sekarang juga kita jalan. Boleh. Boleh. Hai, apa khabar? Boleh saya bantu? Tak apa. Saya tengok dulu lah. Terima kasih. Ini apa ni? Boleh saya try? Boleh, silakan.